Untuk hari ini kan ada penilaian dari Asmen Toga tingkat kota ya Pak? Iya. Bisa dijelaskan Pak untuk kegiatan ini Pak? Iya. Selamat siang masyarakat pemerintah Kota Jombang, khususnya umumnya pemerintah Kota Cirebon. Alhamdulillah pada hari ini kami didampingi daripada UPPD Puskesmas Kecamatan Jombang. Perkenalkan ini Ibu Fatma dari program pelayanan kesehatan tradisional Puskesmas Jombang. Alhamdulillah rekan-rekan yang ada di sini bisa bersatu di dalam rangka melaksanakan kegiatan penilaian Asma Toga tingkat kecamatan, di mana pada hari ini Kecamatan Jombang yang berada di wilayah DPI Kelurahan Pangurawi dinilai oleh tim kota, yaitu dengan dinas kesehatan berserta OPD yang terkait. Kecamatan Jombang beserta UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang mempunyai hasil produk telang-telang dua, di mana telang-telang ini manfaatnya sangat banyak, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Fatma. Kami dari Kecamatan Jombang mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini suatu manfaat untuk masyarakat khususnya Kecamatan Jombang. Bu Fatma, saya lihat kan di sisi tanaman ini banyak ya barcode-barcode. Apa sih gunanya barcode ini, Bu? Kenapa sih kita itu mengangkat barcode ini? Yang pertama itu, melihat masyarakat itu sebenarnya udah punya banyak tanaman toga. Namun, mereka belum tahu gimana cara manfaatkan dengan baik dan benar. Kadang hidungnya kebanyakan, terlalu kental, dengan dosis yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kami dari Puskesmas Jombang membuat takaran terukur kayak gitu berdasarkan dari buku-buku yang terpercaya atau literatur terpercaya yang mudah diakses. Nah, dengan menggunakan barcode ini, jadi di setiap tanaman saya pasang barcode. Dengan memanfaatkan teknologi menggunakan scan barcode ataupun dari Google, kita bisa langsung mensorot dan langsung nyorot ke arah website dari Puskesmas Jombang sendiri tentang obat-obatan dari herbal tersebut. Bu, bisa gak Bu? Contohkan satu aja Bu, ya, tentang Pak. Barcode itu Bu. Ya. Contoh ini aja nih, tanamannya Bu. Tapak darah nih. Boleh. Pertama, di setiap HP pasti punya Google ya. Yeah. Nah, nanti di Google sini bisa sorot di bagian kamera. Berusuran dengan kamera. Nah, kita arahkan, sorot ke dalam barcode-nya. Akan keluar langsung kita pencet tanda ini. Nah, maka akan ketahuan. Tapak darah ini dari website-nya khusus dari Yankesrat Puskesmas Cilegon ya. Jombang Cilegon ini. Nah, tapak darah kegunaannya untuk menurunkan gelas darah. Ambilnya 7 lembar, kemudian diseduh, kemudian bisa diminumnya berapa kali sehari, seperti itu. Berarti tanaman yang di sini semua ini sudah terbarcode ya, Bu. Jadi buat kegunaannya ini masyarakat juga gampang. Iya. Iya, dan terpercaya penggunaannya. Itu langsung masuk ke link mana Bu, kalau setelah barcode-nya di scan ini Bu? Itu masuk ke website-nya yang terserah Puskesmas Kecamatan Jombang. Oh, langsung ke Puskesmas Kecamatan Jombang. Jadi, walaupun barcode-nya diambil sama yang lain, tetap ngarahnya ke website kami. Siap. Harapannya sih Pak Camat ke depannya ini? Harapan ke depan untuk Kecamatan Jombang beserta Puskesmas Kecamatan Jombang. Mudah-mudahan ke depan kita menciptakan produk bukan hanya sebatas penanaman, tapi bagaimana kita pengolahan bisa dijadikan suatu obat, di mana yang sudah tertera di dalam barcode itu bagaimana tata cara pemakaian, manfaatnya. Contoh satu, mengurangi panas ya, sehingga dengan menggunakan telang-telang ini insya Allah gitu, pencegahan-pencegahan akan dilakukan melalui tanaman yang ada. Oke. Dan ini akan ditindaklanjuti dengan sistem produk ya Pak Ji. Nanti akan kami pasarkan melalui peningkatan UMKM, melalui kader posyandu dan PKK. Terima kasih Pak.